rekan-rekan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya bagikan pengalaman saya berlibur berwisata bersama rekan-rekan ke wisata pantai Balekambang yang berada di kota Malang ya. Saya berangkat dari Mojokerto itu sekitaran jam 10. Ternyata sampai lokasi Balekambang itu sekitar jam 3 pagi ya. Agak terlambat atau lama ya. Jadi saya pakai travel bersama rekan-rekan, tidak pakai mobil pribadi karena ada informasi dari rekan-rekan mendingan pakai travel karena kita juga belum pernah menuju ke pantai Balekambang. Banyak jalan yang rusak ya, terutama ketika mendekati di areal pantai di jalur utama Balekambang itu jalannya lagi proses perbaikan. Jadi kita terhambatnya dari situ juga pelan-pelan karena benar-benar rusak. Kalian bisa lihat di video saya sempat shooting di dalam mobil travel ya untuk melihat kondisi jalan. Kemudian sampai lokasi itu sekitar jam 3 pagi itu ya termasuk gratis karena penjaganya belum ada. Jadi kita nggak bayar untuk tiket masuk. Dan ketika pagi hari kayaknya juga kita nggak ada petugas yang menarik karcis ya di lokasi wisata Balekambang. Setelah saya sampai sana, untuk areal parkir kendaraan baik pribadi maupun travel ternyata sangat luas dekat pantainya. Jadi saran saya kalian juga kalau mau ke Balekambang lebih baik pagi-pagi ya. Jadi bisa menikmati suasana pantai di pagi hari, sejuknya di lokasi tersebut. Karena kalau wisata pantai itu kalau sudah sekitar jam-jam 9 itu sudah sangat panas ya. Kemudian kalau kalian pengen berenang, jangan dekat yang itu ya, daerah parkiran situ yang sebelahnya masjid itu banyak batu karangnya. Kemarin teman saya terluka kakinya karena coba berenang di situ, juga sangat berbahaya juga ya, ombaknya agak besar untuk di Balekambang. Kalau kalian pingin berenang itu sebaiknya kalian bergeser ke arah barat. Di situ dekat yang wisata utamanya yang ada jembatannya itu, yang ada pulau kecil itu kalian bisa berenang di situ karena kemarin teman saya juga renang di situ, banyak orang-orang juga berenang di situ. Itu enggak seberapa dalam untuk orang dewasa. Kalau untuk orang kalau untuk anak-anak itu yang sebelah barat lagi, itu ada disediakan kayak permainan apa ya, bebek-bebek itu ya. Jadi bisa berenang di situ, enggak dalam untuk anak-anaknya. Jadi rada aman kalau bermain di situ ya. Wisata Balekambang memang terlihat eksotis, apalagi kalau diabadikan pakai kamera udara, pakai drone. Itu sekilas mirip di Bali ya. Jadi kemarin sempat saya share di media sosial, yang belum pernah datang ke Balekambang itu mengira itu adalah seperti di Bali ya, padahal itu di Malang. Jadi memang kayak ada puranya itu, jadi sangat bagus sekali lah untuk swafoto atau foto selfie. Dan apalagi pakai kamera drone baik FPV maupun aerial. Jadi kalau kalian belum paham apa itu drone FPV maupun aerial, itu FPV itu drone yang manual itu. Jadi kita harus pakai kacamata Google untuk melihat layarnya itu, untuk bisa mengendalikan drone-nya tersebut. Kalau drone yang aerial itu biasanya pakai remote yang ada layarnya maupun pakai
HP. Jadi istilahnya itu kalau FPV, kalau mobil itu mobil manual, kalau yang aerial itu yang mobil otomatis ya. Atau kalau diibaratkan pesawat, itu kalau FPV itu pakai pesawat tempur yang bisa menukik, jadi bermanuver sesuka hati. Sedangkan kalau aerial itu pesawat komersial, seperti itu ya ibaratnya itu ya. Apalagi ya, ya sementara itu cuap-cuapnya. Jadi kalian bisa lihat videonya, saya pakai 2 drone untuk mengabadikan momen ketika berwisata di Pantai Balikambang ya. Oke, sementara itu rekan-rekan, selamat berlibur. Jadi tetap hati-hati untuk ini ikan berwisata di manapun ya. Ikan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan landaan. Oh, ikan landaan. Tapi ambune kok amis ya, Pak? Iya, menangi. Oh, nggih. Nggih pun, matur suwun. Monggo.